Tahun 2023 menjadi istimewa bagi dunia astronomi Indonesia dikarenakan Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat berusia satu abad atau 100 tahun. Sejak diresmikan pada tanggal 1 Januari 1923, Observatorium Bosscha menjadi perintis astronomi di Asia Tenggara. Bertepatan dengan 100 tahun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Observatorium Bosscha akan dijadikan cagar budaya. Satunya dimulai dengan penetapan cagar budaya bangunannya. Yang kedua adalah zonasi master plan yang kita akan terus mengupdate RDTR, RTRW bagian itu juga memastikan seimbang lah ya, karena kebutuhan ekonomi juga tidak bisa kita hindari, tapi seimbang sampai batas-batas yang saya kira tidak saling menegasikan. Momen perayaan seabad Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung bisa dijadikan sebagai tahun istimewa untuk astronomi di Indonesia. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.